tidak lapar. Vino, aduh, Mbak, mohon maaf Mbak, anak saya itu, aduh, bener-bener nih Mbak, permisi, Aska, Vino. Nay, mau aku cari kamu kemana-mana loh, Nay. Malah ada di sini. Ya, aku tadi cuma pengen bantuin kamu sih buat dapet tanda tangan si bos. Soalnya aku liat kamu lagi sibuk banget. Ya, Nay, ini masih banyak revisian. Jadi gak apa-apa deh, biar nanti aku aja yang anterin ke bos ya. Ya, kebetulan juga bos lagi gak ada sih katanya. Aduh, nyaris aja. Kalau sampai Anaya tahu Pak Zafi itu bibus besar di hotel ini, bisa gawat. Bisa kacau semuanya. Anaya pasti ngamuk banget nih sama gue sama Wiwin. Nay, kita ke dapur aja ya. Yuk. Enak banget tuh si cilok. Si Ajis. Kerjaannya leye-leye di pos. Main HP. Paling ntar kalau bapak pulang buka gerbang. Dan mintain tolong. Buat nyapu halaman aja alasannya banyak. Ini ya di sini. Gak tahu apa kerjaan masih banyak ini. Aduh. Kayak ada bau angus. Hah? Ya ampun, setrikaan. Ini pasti teh yang diminta Mbak Hanum. Setelah minum obat pencahar ini, kamu gak akan bisa menemani Mas Aryo ke Bandung. Dan rencanaku akan berjalan makin mulus. Baru aja tadi mau dianterin ke depan. Udah, gak apa-apa. Saya di sini aja. Kenapa sampai sekarang belum ada kabar apa-apa ya? Kalau Mas Andi gak bisa ngeluarin aku dari sini gimana? Kasihan Rafa gak ada yang ngurusin dia. Ya Allah, tolong berikan jalan keluar yang terbaik menurutmu untukku. Kasihanilah anakku ya Rob. Wiwin. Silakan. Ada apa, Bu? Hari ini Ibu sudah bisa bebas karena Ibu sudah dijamin dengan Pak Sandi dan pengacaranya. Saya beneran bebas, Bu. Karena kasus Ibu masih dalam tahap penyelidikan ulang. Jadi Ibu belum sepenuhnya bebas. Enggak apa-apa kok, Bu. Yang penting saya bisa ketemu dengan anak saya, Bu. Mari, Bu. Mas Sandi benar-benar memenuhi janjinya. Aku yakin. Mas Sandi pasti bisa buktiin kalau aku gak bersalah. Mari, Bu. Silakan, Bu. Bu. Maaf, Pak Sandi. Saya duluan. Saya ingin mengurus surat berita acara agar Bu Wiwin bisa segera pulang. Terima kasih atas bantuannya, Pak ya. Mari, Pak. Mari. Mas Sandi, makasih ya, Mas. Sama-sama, Win. Memang sudah seharusnya kamu keluar kok. Kamu gak salah. Win. Boleh aku ketemu sama Rafa? Sebentar aja kok.
Mas Sandi sopan banget. Beda banget sama Bu Lia. Iya boleh kok. Lagi pula kan Rafa itu anak kamu juga. Makasih ya. Pakai ini. Makasih ya, Mas. Ya. Aku izin nelfon teman aku dulu ya. Silakan. Aku bebas. Aku boleh pulang. Iya, tinggal nungguin pengacara ngurus berkasnya. Win, jadi kamu udah bebas? Alhamdulillah, Win udah bebas. Ya Allah, alhamdulillah. Win, hari ini aku langsung ke rumah kamu aja ya. Aku mau ngasih tahu Rafa kalau kamu udah bebas. Makasih ya, Nay. Yan. Ya udah, Win. Sampai ketemu ya. Ikut kan? Sayang. Kapan-kapan kali ya? Iya. Terus itu udah jemput. Ya udah ih, kamu. Dah. Bye. Chat duluan ya. Yo. Sendirian pulang. Iya dong. Coba lagi. Mas. Huh? Win-win, Mas. Dia udah bebas. Alhamdulillah. Mau ke sana sekarang langsung? Lain kali aja kita langsung pulang ke rumah aja ya. Aku belum. Apa? Wiwin bebas. Aku gak punya waktu lagi. Kalau sampai Wiwin keburu sampai rumah, akan makin sulit buat aku mengambil Rafa. Rafa. Seneng banget sih lagi main apa, sayang? Kok ibu tahu nama Rafa? Iya tahu dong. Ibu ini kan neneknya kamu. Emang Rafa punya nenek? Punya. Ibu neneknya kamu. Rafa. Rafa pasti kangen deh pengen ketemu Mama Wiwin. Mau. Berarti kamu ikut nenek yuk. Tapi kata ibu, Rafa gak boleh ikut orang yang gak dikenal. Iya anak pinter, emang kamu gak boleh ikut orang yang gak dikenal. Tapi meskipun kamu gak kenal sama nenek, ini kan neneknya Rafa. Jadi kamu boleh ikut nenek, ya? Nah gini aja, biar Rafa percaya, nenek telepon Mama Wiwin dulu. Biar Rafa bisa ngobrol sama Mama Wiwin. Bentar ya. Win, iya ini Mami lagi sama Rafa. Mami tuh bilang kalau Mami ini neneknya Rafa. Tapi Rafa ragu gitu gak percaya kalau Mami ini neneknya dia. Kamu bicara ya Win sama Rafa biar dia percaya kalau Mami ini nenek. Mama kamu mau ngomong sih? Ibu. Bu. Kok gak ada suaranya? Gimana sih?
Wiwin, Wiwin. Kok jadi gak, aduh, tuh sinyalnya gak ada. Tapi tadi Mama Wiwin sempat bilang, katanya dia kangen juga sama Rafa. Mending Rafa ikut nenek sekarang. Gimana? Mau? Ya udah deh. Rafa ikut. Yes, ayo ayo kita ketemu Mama Wiwin. Ayo, sayang, cepet buruan.